kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 26 ayat 8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Demikian firman Tuhan. Menyebut dan mengingat nama Tuhan. Kitab Yesaya pasal 26 secara keseluruhan berisikan nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Mereka menyanyikan dengan penuh sukacita, dengan keyakinan bahwa mereka tetap memiliki pengharapan pada kuasa Tuhan yang akan membebaskan mereka, meski mereka dalam situasi pembuangan. Nyanyian inilah yang merupakan seruan setiap umat untuk menyambut zaman yang baru, mempersiapkan generasi umat Allah yang setia dan mengikut kehendak-Nya. Nyanyian ini dikumandangkan bagi orang-orang yang akan dimenangkan dan menerima keselamatan. Sama seperti itulah setiap orang percaya yang menanti-nantikan masa penghakiman yang daripada Allah. Orang yang menantikan adalah orang yang tetap berpengharapan. Orang yang menanti-nantikan adalah orang yang tetap menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Menyebut dan mengingat nama Tuhan artinya percaya kepada Tuhan selama-lamanya, tunduk kepada-Nya. Orang yang menyebut nama Tuhan dan mengingat-Nya adalah orang yang merindukan-Nya pada waktu malam dan yang mencari Tuhan pada waktu pagi dengan sepenuh hati. Orang yang menyebut dan mengingat nama Tuhan tidak akan membiarkan sedetik pun hidupnya tanpa pertolongan Tuhan. Ia tetap mengingat bahwa Tuhanlah pembebas, Tuhan adalah penolong, serta menyebut nama-Nya dalam keadaan suka maupun duka. Dan ketika tiba saatnya nanti masa penghakiman, kita pun bersama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan atas kelepasan yang diberikan oleh Tuhan, sebab kita adalah orang yang ikut dimenangkan oleh Dia. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.